Ntar aku ambil surat dulu, belum bawa surat. Hah? Oh, bawa balik. Tapi sekarang posisi di sini. Bawa balik karena apa coba? Jangan maju, jangan. Diam, diam. Oke. Si tasnya saudari GA itu diundang sebagai diperiksa sebagai saksi. Saksi terhadap dua tersangka yang sudah kita lakukan penahanan. Siapa dua tersangka tersebut? Pertama adalah saudara PP dan saudara MN. Dia itulah yang masif ya melakukan penyebaran sesuai pasal 27 ayat 1 di untuk pasal 45 di undang-undang ITE. Saksi kapasitasnya, kita juga akan mengundang saksi ahli untuk forensik wajah yang ada di video itu, untuk bisa kekuatan hukum untuk para penyidik wajahnya, terus semua alat-alat yang apa, bahan-bahan yang ada semua dalam video tersebut. Itu baru kita akan memanggil. Secepatnya akan kita lakukan pemanggilan, itu kita buat cepat. Ada satu akun lagi yang sementara kita profiling, yang sangat masif juga. Masih kita lakukan pendalaman. Ya, tetapi yang dipanggil, apakah sudah pasti dia tersangka? Belum tentu. Isi dari berita acara pemeriksaan dikatakan dalam Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik, ya, itu hal yang dikecualikan untuk dipublikasikan. Isi pemeriksaannya nggak boleh. Ya bisa saja dipanggil lagi nantinya, kan betul. Kapan aja bisa untuk BAP tambahan bisa dipanggil lagi, kurang kita panggil lagi, boleh, ya. PP itu 26 tahun. Yang MN itu 24 tahun, termasuk nanti juga siapa sih yang di dalam video situ, ini juga masih didalami, ya, jangan kita berandai, ajas praduga tak bersalah. Karen menyatakan video 19 detik itu punya kadar kemiripan atau kesamaan ya secara ilmiah, saintifik dan bisa dipertanggungjawabkan itu maksimal 74%, 72-74%. Kenapa hanya 72-74%, tidak sampai 90 atau bahkan 100%? Karena kita belum tahu kapan video 19 detik itu dibuat. Kalau saya tahu kapan 19 detik itu dibuat, ya otomatis saya bisa mencari sampel dari artis GA pada bulan tahun yang sama, artinya pada satu time frame. Kalau satu time frame, saya yakin angkanya pasti akan lebih tinggi. Jadi gini, banyak orang yang mengarahkan di situ adalah berdasarkan baju yang dipakai, kemudian ini yang dipakai, ruangan, apa segala. Ya, kita nggak bisa bilang segala saat ruangannya mirip, belum sama. Kemudian bajunya mirip, yang di mana baju bisa dibeli dimanapun, bukan baju sekali bikin untuk satu orang sedunia, bisa beli dimanapun itu baju. Nah, dengan demikian itu baju siapapun masih bisa punya, ya. Sangat dangkal kalau itu diutarakan menjadi bahan untuk hukum. Kalau untuk bercerita bahwa bajunya mirip, yang di situ ada, di sini kemiripan dengan yang dimiliki ada, ya, tapi baru sekedar baju itu bukan satu informasi yang menguatkan, tetapi ada ciri-ciri yang lain yang kemudian bisa dibilang ya ini adalah yang bersangkutan, lebih kepada ciri tubuh gitu loh. Dan kalau dibilang yang mirip, saya bilang ada kemiripan gitu loh. Ada, udah kelihatan di situ, tapi itu kembali saya bilang itu pendapat pribadi nanti, ya. Bukan pribadi dalam arti maunya sendiri, tetapi itu nanti diulas kalau memang itu udah dibutuhkan ke yang berwajib. Retake itu atau rekam ulang itu menghilangkan suaranya. Ya, suaranya kan tidak ada yang beredar, padahal aslinya ada itu suaranya. Ketika si cewek itu menekan tombol handphone, kemudian dia menjulurkan lidah, kemudian dia melakukan adegan itu pasti ada suaranya. Ya. Nah, suara itu
tidak muncul. Padahal suara itu menjadi salah satu faktor yang bisa digunakan untuk identifikasi. Apa yang ada ini kemudian diskor semuanya. Ya, mata dibandingkan dengan mata, hidung dibandingkan dengan hidung, mulut dibandingkan dengan mulut. Hasilnya adalah 72%. Dengan menggunakan perbandingan-perbandingan atau komparasi ini, sudah bisa digunakan ini sebagai hipotesis awal, ya, atau ini petunjuk untuk pihak kepolisian untuk menindaklanjuti. Ya terserah kalau netizen, ya bebas kan, selalu diberi tempat gitu. Jadi ya mau gimana, aku juga ya yang bisa aku lakuin cuman gini aja, menjalani aja, membuktikan hari ke hari kalau memang ya aku berusaha yang jadi yang terbaik jadi diri aku aja gitu. Aku sih udah sempet tektokan juga sama Bang Sen. Nantilah paling kalau pulang kita baru obrolin lagi baiknya bagaimana gitu. Yang kemarin juga diproses udah, ya udah kayak gitu. Sambil masih nunggu apa ternyata ada lagi. Jadi ya udahlah gitu aja. Planningnya tahun depan kita. Semoga ya disegerakan pokoknya tahun depan. Kalau misalnya pandeminya bulan tahun depan itu belum berakhir juga, ya mungkin kita akan melaksanakan ya nikah yang sepi aja dulu. Tadinya kan kita tetap maunya ngundang ya teman-teman segala macam. Tapi kalau memang udah nggak bisa banget ya kita terpaksa bikin pernikahannya yang kecil aja. Saat ini belum menunjukkan keseriusan. Nah, cuma aku bilang ya banyak hal yang memang harus dipikirkan segala macam. Tapi ya aku terus belajar karena aku belajar dari bunda, ngeliat bunda juga. Kalau memang memang jodohnya dan itu yang terbaik ya, ya mau gimana. Tapi kan balik lagi ini bukan pertanyaan yang bisa aku yang jawab. Balik lagi yang bisa menjawab itu hanya mereka berdua. Aku lebih menghormati mereka memiliki rencana karena ini mereka yang akan menjalankan. Dia yang bisa mengerti kapan dan bagaimana. Aku sangat menghargai bahwa ini adalah perjalanan chapter. Lancar tadi aja habis ketemu. Dari kemarin juga kita ketemu, jalan bareng, kerja bareng juga, banyak yang kita lakukan bareng. Semuanya baik-baik aja. Masih dipletingin, tapi bukan, saya nggak suka berita-beritanya yang dibatal nikah, batal apa, itu saya paling nggak suka ada berita-berita gitu, karena hubungan kami nggak ada rusak, ada apa-apa. Maka saya benci kalau tiba-tiba habis diwawancarain, Toto besoknya atau bilang membatal nikah, padahal kan kita bilang mengundur ke tahun depan. Ya diundur, bukan dibatalkan ya. Nggak ada itu ceritanya nikah batal, ini batal. Jadinya kan hubungan keluarga juga jadinya jelek kalau dibilang batal gitu. Nggak tahu, belum tahu. Doain aja, makanya aku sekarang pokoknya selalu minta doanya aja. Cuman, ya kalau lagi begini, aku sih nggak mau terlalu yang diburu-buru karena lagi pandemi gini, takutnya nanti nggak maksimal karena pengennya mau bikin acara besar, nggak bisa juga. Jadi ya kita doain aja secepatnya insya Allah. Jadi aku selalu bilang sama kakak, memang saat kita lagi jatuh cinta tuh semuanya pasti indah gitu, tapi pernikahan itu kan bukan hanya pada saat kita jatuh cinta, tapi kita nanti ada proses keluarga, kita ada proses menyocokkan kedua belah pihak gitu, terus kita punya anak nanti dan lain-lain gitu. With you I can be sad with you. Kita masih belum bertemu ya. Papa masih menikmati suasana silent dulu lah, silent treatment biar sama-sama tenang semuanya. Enggak apa-apa, namanya orang tua pasti mendoakan yang terbaik. Kalau pernikahan itu kalau bisa ya memang diupayakan ikatan yang tidak putus kan. Jadi ya kalau namanya belum menikah ya wajar kan. Pasti kan kalau itu kan adjustment every day. Menyatukan kecocokan dua orang setiap hari. Jadi ya pasti cuman hanya bisa mendoakan aja dari jauh. Harusnya kalau orang tua ya nggak diundang ya, tapi ikut bersama-sama, duduk bersama-sama. Ya nanti ada momennya lah gitu, kita nggak usah paksa gitu. Insya Allah ya. Nggak usah dipaksakan harus menikah muda ya. Ya relationship itu bisa dibangun dengan
segala hal yang positif ya, baik itu persahabatan, baik itu kolega dalam bisnis, kolega dalam mengambil pendidikan dan lain-lain. Jadi nggak apa-apa, menyesuaikan setiap hari itu. Jadi cocok nggak Arta dan Aurel sendiri melihat dari mata mami? Gitu? Belum lihat mereka lagi di depan saya, jadi saya nggak bisa lihat. Jadi belum pernah sama sekali melihat kami. Ini oleh Mami Gina dan juga Ibu Luki yang alhamdulillah juga sehat pada hari ini, kita doakan selalu. Saya pertama kali jadi saksi. Pertama kali ya bahagia. Kelihatannya tegang sih. Pertama tegang, mungkin dia bertahun-tahun mengalami ya nikah gitu. Tegang. Kelihatan tegang. Saya senang, bahagia, ya kan, adik saya jauh-jauh datang dari Belanda kan. Ya, selama ini itu yang mereka nantikan ya. Ini cucu saya pertama, dan saya jauh tinggal di Belanda ya. Jadi saya datang khusus dengan masa pandemi ini, saya bela-belain semua harus datang dengan prosedur apa. Semoga bahagialah gitu lah ya, sampai dunia akhirat gitu ya. Hari pertama nikmatin. Sama sebelum juga dia udah ngerawat sih dari apapun lah gitu ya. Dan yang terpenting kan anak-anak, dan dia sudah menunjukkan hal itu. Dan ya Ferdi juga udah nganggap dia ibunya. Ya itu yang saya harapkan ya itu. Kang Solmar? Gak ada sih, karena memang tiap harinya ketemu gitu. Jadi pulang malam, pergi pagi pulang malam gitu. Ya... kita harus berusaha bijak lah dalam hal apapun lah. Kalau dalam masalah rumah tangga, ya apalagi baru seumur jagung ya, pasti ada permasalahan, pasti ada. Tapi gimana caranya kita tuh sering komunikasi, sering ngobrol terus. Jadi kalau begini, begini, kalau ini, begini, bagaimana kalau kita begini, begini. Jadi kita udah membayangkan, kalau kita berantem kayak seperti ini nanti gimana ya. Ya udah aku pergi jauh dari kamu. Udah habis itu dingin aku. Si malah sebenarnya memang Akang ini yang aku cari gitu. Aku suka sama cowok yang cemburuan. Karena dibalik kecemburuan itu berarti dia sayang. Udah itu aja intinya. Begitupun sebaliknya. Kamu sayang gak sama aku kan? Sayang. Ya makasih ya. Aku yakin sama dia gitu kan. Sebelumnya juga lihat dulu dia kayak seperti apa sama anak-anak gitu ya. Itu sayang banget ya. Ya bisa, ya gak cuma di... ya mungkin orang lihatnya ya ada yang berprasangka yang wah ini cuma di apa namanya di YouTube aja kayak seperti itu ya. Tuh, lihat tuh Bunda. Alhamdulillah senang. Terharu sih lebih tepatnya karena akhirnya ayah menemukan pendamping. Bisa akhirnya kan biasanya adik-adik yang ngurus putri, sekarang akhirnya ada Bunda juga. Sedikit tenang juga. Senang banget kok. Senang aja. Yang penting bahagia, sayang sama anak-anaknya. Aduh, itu yang kadang-kadang aku terharunya gitu. Anak-anaknya Kang Sule itu benar-benar deket banget sama Natalia. Apalagi yang kecil itu udah kayak gak bisa pisah sama bundanya. Ngikutin, ngintilin kemana-mana. Pokoknya ngintilin si Natalia. Ya bahagia, kalau dilihat Natalia bisa menjadi ibu dari anak-anaknya Sule. Karena memang kayak anak kecil itu kan nggak bisa dibohongin ya gitu, dan yang kecil itu erat banget. Kalau yang saya lihat ya di mana-mana ngikutin bundanya lagi make up dia ngikutin, gelendotin gitu. Terus sama Iki juga deket, sama Putri, sama yang nomor tiga siapa, Rizwan apa siapa, deket semua pokoknya anak-anaknya, sayang semua. Dan Natalie tulus banget sama anak. Gue gak tau lagi apa yang harus gue omongin, karena itu juga gak akan berubah apapun. Sekarang gue cuma mau fokus ngurusin Gala. Itu aja sih, gue gak ada lagi yang bisa gue omongin. Semoga Vanessa kuat. Semoga Vanessa sehat selalu, bisa belajar agama lebih baik lagi di sini. Anaknya juga di rumah sehat. Anaknya di rumah sehat, lapas di sini juga alhamdulillah bersih. Semuanya mohon doanya. Udah itu aja sih. Udah ketemu sama Vanessa tadi.
proses registrasi saja. Saya sudah ketemu sama Vanessa di dalam. Saya sebagai keluarga sama mamahnya ya mengantarkan Vanessa aja ke sini. Kita support Vanessa ke sini. Selebihnya kita mengikuti mekanisme dan prosedur dari lapas. Jadi kami keluarga support mengantar Vanessa ke sini. Ya selebihnya kita ikutin aja mekanisme dari aturan lapas saja. Kalau Vanessa sih sampaikan untuk gala aja, untuk mamahnya, untuk sering-sering lihat gala, untuk kita nengokin gala dan sering-sering ke rumahnya gala aja. Ya itu aja sih, lebih ke anak aja sih. Iya, karena Om juga kan sekarang lagi ada usaha juga di Jakarta, jadi lebih sekarang sering di Jakarta ya. Apalagi Vanessa di sini, kemungkinan ya sampai nanti Vanessa bebas keluar ya kita mamanya di Jakarta, karena gala kan dekat sama mamanya. Iya, sama mamanya. Kalau nangis sedih ya karena anak ya, karena ada anak, karena kita melihat sebenarnya sih seharusnya Vanessa ada sama gala sama anaknya, tapi sekarang ini terpisah ya kita sedih. Kalau kami keluarga ya mengantarkan aja Vanessa ke sini mengikuti apa yang sudah diputuskan oleh PN. Oh ya, itu kalau itu sih itu nanti Bibi ya suaminya nanti ke sini. Nanti kalau Bibi nggak bisa mungkin mamahnya yang ke sini untuk pompa ASI-nya. Berapa harinya mungkin setiap antara 2 hari sekali atau mungkin tergantung galanya. Sekarang gala sudah minum susu juga, kita udah sambung. Oh, udah sambung sama susu. Apa namanya, masih rewel kan baru iya. Perdana susu, jadi iya. Kasihan juga pupnya juga keras nih, lagi 2 hari juga belum pup. Jadi lagi rewel-rewel. Oh, untuk pengambilan iya udah pasti. Nanti kan ada kita harus lapor di sini. Jadi jangan lupa untuk subscribe Cumi-Cumi, ditekan ya tombol lonceng merahnya.